Hai guys, kembali lagi bersama gua Speedwalk Fire. Kali ini kita akan bermain game yaitu Candleman. Dan game ini tuh, wah sumpah guys, ntar ya gua terangin dulu guys. Nah, dan game ini sangat keren, tidak kalah dengan game yang episode kemarin guys. Dan oke, let's go, kita langsung ke chapter pertamanya. Apakah yang akan terjadi, let's go. Oke lah, kalau begitu ntar dulu guys, lagi loading ya guys. Yang mau download silahkan ada di deskripsi, dan modnya tuh gak bisa di mod guys. Jadi ini tuh belum gua di mod, tapi gamenya tuh apa ya, kayaknya gak bisa di mod sih guys, karena gak ada buat koin kayak gitu dah guys. Yaudah, ini dia jalan ceritanya, let's go. Ada sebuah lilin. Ada apa nih lilinnya ya guys? Alone in the darkness, a little candle burns. Terus? He looks at himself curiously. Why do I burn? Itu candleman-nya, candleman lagi. Lilinnya tuh ada kayak kakinya, guys. Am I different? Katanya kenapa, guys? Terus. Apakah gua harus memakai lilinnya, guys? Maaf banget kalau ada suara yang suaranya tuh bukan berasal dari gua, guys. Maaf banget ya, guys. Nah, ini dia, guys, gameplay-nya. Bentar ya, gua terangin lagi, guys. Let's go. Nah, kalian tuh bisa setting grafik kualitasnya tuh kayak gini, guys. Dan ini kelihatan banget, sumpah, coy. Ada high, ada medium juga, guys. Jadi gue bakal pakai yang medium. Lalu kita X, let's go. Dan kita langsung lanjutkan. Jadi ini buat analognya. Ini buat, saya mengerti, guys. Bentar. Ini ada penghalang nih. Zoom. Loncat gini, guys. Rupanya ini terlalu mudah ya guys. Tapi jangan senang dulu Speed of Fire. Game ini tuh setahu gua ada teka-tekinya juga guys. Duh, gelap banget. Maaf banget ya guys kalau nge-lag. Karena mungkin ini dari gameplaynya sendiri. Duh, loncat-loncat. Ada air. Ada suara air guys. Itu buat apa tuh? Banyak banget guys. Oke, dua lilin gua nyalain. Harus masih banyak lagi guys. Dan gue nggak tahu lilinnya tuh pada di mana saja. Ini nggak bisa. Itu ada jalan tuh. Yaudah dah, gue kesini dulu dah. Ini ada lilin. Aduh. Jangan sampai jatuh. Speed of Fire. Hati-hati. Nas. Nyala juga. Ini kita loncat nih. Eits. Kenapa itu kagak bisa, coy? Kagak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan, guys. Karena ada air. Nanti takutnya api gua tuh padam. Tapi ini apinya nyala sendiri, coy. Ini nih. Ada satu lagi, itu biru-biru apa tuh? Oke. Tinggal 4 lagi. Jadi ada 8 lilin ya, guys, kalau nggak salah. Jadi lihatnya ada sisa 4 lagi lilin. Kita loncat-loncat. Let's go. Loncat, guys. Ini apa nih? Portal kah? Rupanya udah selesai guys. Part 1 udah selesai. Tapi gue belum nyelesain 4 lilinnya lagi guys. Waduh. Udahlah, kagak apa-apa ya guys. Mohon maaf nih ya. Langsung kita keduanya guys. Let's go. Bagaimanakah ke chapter keduanya? Maksudnya bukan chapter sih guys. Tapi next episode-nya lagi. Di sini guys. Let's go. Wah, ini semakin rumit. Which? Pusing banget nih sumpah. Analognya kayak sensitivitasnya licin banget guys. Let's go. Hati-hati jatuh. Ini bisa nggak ya kalau apinya gua terus nyalain? Takutnya tuh lilinnya tuh habis guys. Setahu gua gitu deh. Karena di pelajaran juga ada yang kayak gitu kan guys. Let's go. Ini bagus banget guys. Penerangannya juga bagus. Gelapnya tuh benar-benar gelap. Sumpah coy. Ini game kagak main-main. Let's go. Kita nyalain. Oke. 3. Tinggal 3 lagi guys. Let's go. Ini lilin yang... Wah, yang besar ini buat apa ya? Gak ada fungsinya juga guys. Gak tahu sih, gue gak tahu. Nah, ini dia guys. Teka-teki. Waduh. Ini kita harus ngapain nih? Itu harus nyalain. Saya ngerti guys. Jadi kita tuh harus buat si
kayu ini tuh ke atas dulu. Lalu kita loncat. Let's go. Boom. Bastis. Let's go. Dua lagi teman-temanku sekalian. Ini game grafiknya bagus, teka-tekinya juga. Mulai-mulai susah nih guys. Mulai-mulai aja deh. Belum susah banget. Let's go. Aduh, aduh, aduh. Jangan sampai jatuh. Speed of Wire. Hati-hati. Gua juga belum mainin Granny guys. Granny yang Chapter 2 yang ada si bapak-bapak. Si grandpa maksudnya guys. Nah itu tuh. Gua tuh udah yang mod guys. Sumpah. Bagus banget guys. Si grandpanya udah bisa besar. Si karakter kita udah bisa jadi kecil teman-temanku sekalian. Wah. Terlalu banyak ngoceh Speed of Wire rupanya. Langsung jatuh begitu saja teman-temanku sekalian. Waduh. Saya paham, sumpah. Jadi si kegunaan lilin yang besar ini untuk checkpoint teman-temanku sekalian. Wah, bagus banget ini sih gameplaynya. Let's go. Ya udah dah. Baru juga mau lompat kan, guys? Baru juga hidup, udah mati lagi teman-temanku sekalian. Untung saja nyawa kita tuh dikasihnya 10, guys. Kenapa bisa gitu ya? Aneh kali nih. Padahal kalau udah jatuh ya jatuh aja kan guys. Mungkin dia punya kaki bunsin teman-temanku sekalian. Let's go. Ngaco bener Speed of Wire. Aduh, aduh, aduh. Udah padahal udah ke atas. Jangan terlalu ngoceh lah. Yuk. Gue fokus dulu ya guys. Mamat nih. Mamat leh. Mohon maaf nih guys. Let's go. Hiap. Mantap sih guys. Wah ini susah banget nih. Sensitivitasnya licin banget guys. Kan bisa lihat si karakter gue mengkol-mengkolnya kagak normal. Nice. Dulu guys. Kesinilah. Deketin gua coy. Udahlah. What's up? Rupanya bisa coy. Tadi ada sinar ya guys. Tapi setahu gua tadi ada sinar di sini. Gua jalan ke sini langsung hilang sinarnya coy. Oh, itu ada lagi coy. Ini buat apa nih? Ini teka-teki lagi coy. Yang tadi. Gak sampai lah. Waduh, susah kali nih guys gamenya. Soalnya ini sensitivitasnya licin banget sumpah. Mungkin gua cuman bisa dapet dua karakter lagi guys. Dua episode aja guys gua mainin ini guys. Karena ini udah susah banget. Dan gua juga harus sempetin waktu untuk yang lain guys. Jadi tidak boleh fokus pada konten terus kan guys. Let's go. Yuk turun dong. Lu turunlah kayu. Jangan ngebak kayak gitu. Let's go. Itu ada buat portal ya guys. Duh gak sampai. Wah fokus dong fokus. Kita tunggu dulu sampai atas ya guys. Bentar dulu guys. Tadi gua lihat lilinnya. Kalau gua nyalain kayaknya lilinnya bakalan habis guys. Ini semakin pendek aja coy. Ah udah semua nih. Ini baru benar. Speed of Fire hati-hati. Nih, suaranya tuh wah sumpah. Ini suaranya benar-benar besi, coy. Mungkin mereka bikin backsound-nya dulu, guys. Maksudnya musik dulu buat apa ya? Tekstur semua blok-blok. Aduh, kebanyakan main Minecraft jadi kayak gini, guys. Aduh lah, kagak apa-apa ya, guys. Oke. Akhirnya kita berhasil. Dapat semua lilinnya teman-temanku sekalian, mantap sekali. Dan gua kasih tahu dulu nih, itu setahu gua masih ada banyak itu tuh di situ ada ini sesuatu dulu ya guys. Gua main sekali lagi aja kali ya guys. Udahlah sekali lagi aja deh. Kalau gua kalah di sini 3 kali kalah udah selesai kelar. Speed of Fire berhenti karena gua harus cepetin waktu yang lain guys. Udah kayak gitu dah. Waduh. Udah ada yang lengok-lengok nih. Kayu-kayu kayak gini gua kagak suka, coy. Bikin gua pusing. Let's go. Wih, udah jago kali nih Speed of Fire. Langsung loncat aja. Wis, sensitivitasnya. Licin kali nih. Nah, itu tuh ada checkpoint. Ada checkpoint. Let's go. Boom, langsung nyala. Hati-hati Speed of Fire. Hampir aja gua jatuh. Let's go.
Yuk, yuk, naik, naik, naik. Naik, naik, naik. Naik, naik, naik kelas, naik kelas. Naik kelas, sempet-sempetnya lu ngomong kayak gini, Speed of Fire. Bentar, bentar. Gua ancang-ancang dulu, guys. Gua fokus dulu di sini. Let's go! Oke. Kita berhasil. Ah, ini kayak jungkat-jungkit, teman-temanku sekalian. Let's go! Waduh, waduh, waduh. Wah, wah, wah. Hampir, hampir, hampir. Satu kali lagi. Jangan tegang sih, Speed of Fire. Hati-hati. Nice. Checkpoint, checkpoint. Nice. Gua kalau ada checkpoint langsung nyalain gitu dong loh. Wah, 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 wah. Hati-hati, Speed of Fire. Jangan banyak ngoceh dulu. Karena ini, wah, jurang banget, sumpah. Itu dia portalnya. Ya udahlah. Gak apa-apa dah, guys, ya. Dua lagi lilin gua gak nyalain. Karena gua susah gak tahu lilinnya di mana, guys. Wah, 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 hampir aja. Yeah, akhirnya Speed of Fire berhasil. Kok ini lebih mudah daripada yang kedua tadi, guys? Waduh. Sumpah ini game bagus banget. Oke lah, kalau begitu teman-temanku sekalian, mungkin sekian dulu dari episode kali ini. Maaf banget kalau yang keempatnya gua gak selesain. Karena gua masih ada waktu yang lain, guys. Jadi kayak gitu dah. Oke lah, kalau begitu terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin mantap lagi. Yang mau download ada di deskripsi. Gua cari dulu yang mod. Kalau ada yang mod, gak tahu modnya buat apa kan, guys, ya. Gak apa-apa dah. Oke, guys, mungkin sekian dulu dari episode kali ini dan kita akan bertemu di next video. Dadah.